Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni kita cabut ubi lagi. Sebab pokok ni dah tua. Tak lain lah. Tinggi dah. Pokok dia dah, nanti tua sangat buah dia tak cantik. Kita tengok hasil dia banyak tak? Pelan-pelan. Hari ni kita nak cabut dua ni ya. Yang ni dengan ni dua rumpun. Tengok macam mana hasil dia. Kalau dia ikutkan, kita dah boleh cabut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh rumpun dah kita. Lebih kayu. Habis. Kita try dua je lah. Ini pun. Kena guna tenaga juga ni nak cabut. Macam ni. Goyang-goyang kat atas. Kat atas. Goyang-goyang. Goyang kan dia? Macam tu. Itu cara dia. Topi jatuh. Itu sudah apa? Cara dia goyang-goyang sikit nanti patah. Tu ubi. Tu cara dia. Lagi-lagi sikit. Sikit. Goyang-goyang. Allah patah. Patah. Dah. Satu dah tercabut. Tu besar dah ubi dia. Patah. Okey. Okay. Dah. Okey. Ni dah patah. Nanti kita korek. No choice. Kita bawa keluar dulu. Satu dah beres. Yang kedua pula. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut ubi. Kak alang-alang. Penuh perjuangan. Penat. Puas menyangkul. Mencuba. Akhirnya. Okey, saya dah cabut beberapa pokok ini. Satu. Dua. Tengok tiga, ubi dia. Bukan. Empat. Lima. Enam. Ni dah. Okey. Tu ada satu lagi. Ni ubi yang sebut. Cabut. Okay. Dia patah. Ada dua patah. Okey, ada dua patah. Kena korek. Kena korek lah. Penat boleh tahan. Tapi puas hati kan? Puas hati tak tuan? Puas hati kan tuan, kita tanam ubi. Puas hati lah. Ada hasil. Dah dapat hasil. Cabut ubi tu merupakan satu senaman yang sangat bagus. Senaman untuk orang-orang pencen. Kuatkan jantung. Aduhai. Dah settle. Okay. Cabut ubi. Kalau tak ada kecekalan, kekuatan, ketabahan. Tak lepas. Ini dia. Nampak senang tapi mencangut. Penat. Ubi. Okey. Alright. Okey. Ubi dia dah sedang ni. Sedang saja. Di kayu. Seronok kan? Happy jamu ubi kayu. Kita share dengan jiran-jiran. Operasi mengorek ubi yang patah tadi. Jauh ke dalam. Ada, tak ada. Tak ada dah lah. Ada orang mengatakan kalau tanam ubi ni dia akan panggil anak-anak. Di manakah logiknya? Logik ke tak logik? Pada saya logik lah. Contoh apabila yang patah ni kita tak ambil, memang akan jadi tempat lubuk anai-anai lah. Tua dia. Jadi, nak mengatasi masalah tu, habiskan semua sekali. Sampai ke akar umbi. Kita kena ambil. Bongkar bagi keluar.
Tapi sampai sekarang tak jumpa lagi ni, dah korek-korek. Mana tak jumpa? Panjang ubi dia. Ha. Tu belah lain tu. Ha. Tu dia dah dapat. Ha tu, ha bakal bahagian yang patah tu. Ha itu anak-anak lah nanti tu. Okey. Mana dia? Tak nampak. Ha tu dia panjang. Okey. Alright. Hmm. Diam-diam ubi. Kena macam ni. Jangan banyak mulut. Jangan cakap, jangan banyak cakap. Diam ubi berisi. Jangan macam tin kosong. Bolehlah kita kongsikan. Kaki.